Yo, assalamualaikum guys. Kasih trademark sikit. Okay, oh guys, yeah. Hari ni aku akan buka kotak satu lagi Hot Toys. Okay, daripada movie Avengers Endgame, Iron Man Mark 85. Yang ni bukan better damage version. Yang ni yang biasa saja guys. Aku tak beli pun yang better damage. Aku beli yang biasa saja sebab aku dah pokai. Okay, kalau korang tengok kat sini, dia ada tulis Iron Man Mark 85. Okay, Avengers Endgame. Ada gambar Iron Man 85. Yang ni diecast punya version. Ada logo A Avenger kalau korang tengok. Okay, kat sini ada foil dia punya arc reactor. Ni Iron Man, ada tulisan logo Avenger, ada galaxy sikit apa semua. Belakang ni dia punya cast and crew yang kita takkan baca pun. Ada Marvel Avenger Endgame. Then dia kat bahagian atas ni ada tulisan Iron Man Mark 85. Okay, untuk dia punya kotak, nice. Itu saja guys. Dalam ni ada foam, ada logo art reactor macam tu lah. Okay, and then slip saja yang ni sebab dia diecast saja. Okay, dan kita akan dapat foam kotak hitam ni lah, macam gabus hitam ni. Okay, kalau korang tengok, aku dah buka kotak ni and then kita dapat dia punya manual, which is aku tak akan baca pun. Tapi kalau korang yang baru saja beli Hot Toys ni buat untuk pertama kalinya, first time, memang wajib lah kena baca manual tu. Okay, and then aku dah buka tadi, aku dah ambil dia punya stand base. Yang ni stand base dia Iron Man, ada Avenger Endgame art reactor kat sini. Ni ada logo A, 6 bucu sama je. Okay, dynamic stand kat sini. Ini untuk kita clamp dia punya badan. Okay, kita buka kat sini. Okay, nampak dia punya accessory. Ada dua tray kat bawah ni. Ada satu lagi. Yang ni accessory untuk bahagian atas, figure dia lah. Okay, yang ni accessory untuk kat bawah. Okay guys, jom kita tengok aksesori dan figure dia in detail. Let's go. Okay guys, apa yang korang tengok sekarang ni, inilah dia aksesori dengan figure Iron Man Mark 85 clean version, bukan better damage. Yang ni lah aksesori figure yang korang akan dapat. Okay, first kali kita tengok dia punya figure dulu kat sini. Okay, nice. Okay, warna lawa, dia punya berat pun okay, dia punya material pun okey, warna dia okey. So far okey untuk Iron Man Mark 85. Nanti kita tengok in detail lagi. And then kita ada dapat aksesori ni macam biasalah guys, tangan dia apa semua okey. And then kita dapat lagi tangan dia kat sini. Sama je, yang ni rubberized material tangan dia. Ada repulsor kat sini. Okay, yang ni face hand. Korang akan dapat 2 pasang untuk setiap ni. And then apa yang menariknya kat sini, Hot Toys bagi ni dia punya Iron Man punya Infinity Stone. Okay, adalah semua Time Stone apa semua, Soul Stone, Mind Stone apa semua, semua ada kat sini. Cuma yang tak menariknya kat sini, kita tak boleh buat nak apa, flip hand, flip macam tu, tak boleh nak buat lah apa semua. Guna yang ni articulation, dia articulate untuk setiap jari, tapi tak boleh nak buat version yang
apa snap tu lah, snap finger tu, ha, snap finger, ha, yang tu tak lepas nak buat. Cuma yang ni version yang articulation. Okay, and then ada boleh pasang lampu juga kat sini. Dia akan berwarna kat sini, dia punya stone ni akan berlampu, tapi kena pasang bateri lah, which is aku tak akan pasang. Okay, and then kita dapat collar dia. Ni collar untuk Iron Man. Okay, ni rubberized material juga. And then kita dapat head sculpt Tony Stark. Okay, yang ni agak menarik guys, sebab ramai yang cakap head sculpt yang ni ada kontroversi. Okay, sebab kan dia punya dia tak sama macam Robert Downey Jr. dalam Avengers Endgame. Pada aku ada serta-serta angle macam nampak Tony Stark, macam kat sini okay, korang boleh nampak macam Tony Stark. Okay, bila depan-depan tak nampak okay bagi aku. Bila waktu sisi aja macam nampak, waktu tepi-tepi macam ni okay boleh nampak. Tapi apa yang samanya head sculpt ni dengan Tony Stark version Avengers Endgame adalah warna rambut dia. Okay, warna rambut dia lebih kepada perang-perang macam tu lah, bronze, gold macam tu. Okay, yang ni agak kontroversi. Tapi aku takkan gunakan head sculpt yang ni, aku akan gunakan head sculpt daripada Avengers Infinity War Mark 8, Mark 50. Okay, yang tu untuk first tray. And then untuk second tray accessory, kita dapat macam yang ni tadi aku dah inform, kita dapat stand base dia, stand base. Okay, Avenger Endgame Marvel Iron Man, tulisan biasa saja, bukan metal plate. Okay, ada logo art creator kat situ, ada tulisan A ni, ada dia punya. Okay, korang boleh dengar yang ni glossy material, yang ni macam macam tu lah dia punya material. Okay, yang ni dynamic stand, which is korang boleh buat apa, Iron Man terbang apa semua lah, posing terbang apa semua. Yang ni agak steady jugalah. Okay, base dia. Okay, untuk yang second tray, kita dapat macam biasa ada bateri kat sini. Korang boleh pasang bateri ni pada figure Hot Toys Iron Man. Aku takkan pasang apa semua sebab agak susah. Okay, jadi kalau korang beli boleh try pasang yang ni. Okay, and then kita dapat accessory yang paling utama adalah dia punya yang ni, apa orang cakap, aku pun tak tahu apa nama benda ni, macam starfish macam tu, yang boleh lekat dekat belakang figure Iron Man. Okay, yang ni bukan diecast, plastik. Yang tak best, dapat ni best. Okay, accessory kita dapat yang ni, tapi yang tak best ni dia punya kat sini macam kosong. Patutnya Hot Toys buatlah warna biru-biru sikit macam tu. And then dia bukan magnet, dia just pack sahaja. Okay, aku risau pack ni lama kelamaan buka cabut akan patah. Okay guys, inilah dia Hot Toys Iron Man Mark 85 fresh out of the box. Okay, kalau korang tengok, inilah figure dia, inilah apa yang kita dapat. And pada aku sendiri, aku rasa aku puas hati aku beli Mark 85 ni, walaupun dia bukan battle damage. Pada mulanya aku ingat macam apa, biarlah Mark 50 aja, so aku skip lah yang this one apa semua. Tapi bila aku tengok dia punya, daripada segi proportion badan dia, dia punya apa, design Mark 85 ni, and then aku fikir why not aku ambil satu lah. Itu pun yang aku ambil clean version, sebab pada aku macam yang aku cakap, kalau aku ambil battle damage pun aku nak betul-betul daripada full kepala sampai kaki semua battle damage apa semua. Okay, so untuk yang ni aku bagi korang tengok in detail sikit. Yep, sekejap guys. Okay, untuk dia punya, tak tahu boleh fokus ataupun tak, sekejap aku try ni. Okay, dia fokus ke?
Okay. Untuk daripada segi kepala dia guys, nice. Design dia menarik. Dia lain daripada kepala Mark 50. Yang ni aku tengok kepala dia lebih kepada macam bentuk patron sikit apa semua. Okay, daripada segi arc reactor dia pun bagus sebab boleh nampak kat dalam. Okay, nice. Daripada badan dia pun menarik, warna cherry merah apa semua. Paling yang aku suka untuk Mark 50, Mark 85 ni daripada segi dia punya tangan lah. Nampak macam tak ada gap kat sini eh. Macam tak ada gap. Gap apa semua kat situ. Nampak menarik semua. Untuk bahagian kaki dia pun nice. Ada weathering sikit. Kalau korang boleh tengok kat sini ada weathering. Dia tak clean version sepenuhnya. Ada sikit dia punya weathering. Okay. Itu dia punya tangan pun ada weathering sikit kat sini. Dia punya belakang pun nice juga, sama je. Dia perbezaan dia banyak yang ni dengan Mark 50 agak banyak. And then korang jangan risau, aku akan pasang dia punya accessory, dia punya starfish yang kat belakang tu dengan head sculpt Tony Stark. Aku akan pasang, aku akan upload dalam short video untuk yang pemasangan accessory tu. Korang boleh tengok nanti. Okay, inilah dia guys, Iron Man Mark 85. Okay, pada aku yang menarik sekali Mark 85 ni sebab dia suit terakhir Tony Stark apa semua. So aku rasa kalau alang-alang dah kumpul Iron Man, so why not aku teruskan dengan Mark 85 sekali lah. Lagipun yang ni aku rasa yang ni memang truly last dia punya suit. So lepas ni aku tak tahu Robert Downey Jr. akan muncul ataupun tak dengan suit baru. Tapi aku harap-harap tak ada lah. So kita tak ada lah kena beli lagi Hot Toys untuk next time. Yang Iron Man punya Hot Toys lain mungkin kita boleh belilah apa semua. Okay guys, jom kita tengok dia punya articulation pula. Okay guys, untuk articulation dia ni, okay, as usual, aku inform, aku beli Hot Toys Iron Man 85 ni dengan duit aku sendiri, bajet aku sendiri. Harga dia pun agak mahal, jadinya articulation yang aku tunjukkan dalam video ni agak terhad. Jadi kalau korang nak beli, nak try sendiri dia punya articulation ni, bila dah dapat lebih daripada apa yang aku buat dalam video ni, dipersilakan. Cuma macam yang aku cakap, yang ni aku beli guna duit aku sendiri, jadinya aku hati-hatilah untuk articulation dia ni. Okay, first kali kita mula dengan kepala dia. Yang ni kepala aku guna kepala Tony Stark, Robert Downey Jr. Okay, basically sama je kalau korang pakai helmet yang Iron Man tu. Dia punya articulation kepala dia sama je guys, serupa je. Okay, untuk kepala dia kita mulakan untuk kiri, kanan. Okay, nice. Untuk ke atas tak banyak sangat dia punya articulation sebab terhalang dengan neck dia kat sini, tengkuk dia yang belakang ni. Untuk ke bawah, tunduk ke bawah. Okay, nice, boleh lah. Okay, untuk dia punya tangan pula, okay, 90 darjah macam tu. Okay, and then dia punya shoulder kat sini pun boleh gerak kat sini, shoulder pad kat sini. Korang boleh articulate lah kat sini. Okay, untuk bahagian siku dia, forearm dia, korang boleh lebih daripada 90 darjah macam ni. Apa yang menariknya daripada Hot Toys ni, korang tengok dia punya bicep akan naik ke atas bila korang articulate. Okay, macam tu, dia naik ke atas lah supaya dia tak clash dengan yang bawah ni. Nanti dia punya cat kat sini akan crash lah, jadi tak lawa lah, ada berkesan kat sini. Okay, untuk daripada segi badan ni pula, okay, boleh tunduk ke bawah macam tu, boleh ke belakang sikit macam tu saja. Okay, yang ni ada gap, korang boleh tutup gap kat sini.
Cuma yang menariknya Hot Toys dia ada special sikit. Korang boleh tarik dia badan ni ke atas untuk lebih maximum articulation ke belakang macam tu. Then ke depan banyaklah dia punya articulation, korang boleh tundukkan dia. Cumanya yang tak lawanya sebab dia banyak gap kat sini, jadinya tak lawalah. Untuk articulation okey, cuma untuk kalau daripada segi pandangan mata korang rasa macam tak lawalah kalau banyak gap kat sini untuk lebihkan articulation dia. Okey, and then boleh collapse back semua sekali. Okey, dah tak ada gap kat situ. Okey, itu untuk bahagian badan dia. Untuk bahagian kaki dia pula, aku sarankan untuk korang tarik yang ni ke atas, tarik yang ni ke atas dua ni untuk gerakkan dia punya kaki dia. Okey, untuk kaki dia kita tengok tangan tepi sikit, boleh tak lebih daripada 90 darjah. And then lutut dia pula ada ratchet joint. Okey, 90 darjah macam tu. Okey, yang ni bentuk dia guys. Ni dia punya lutut dia. Okey. And then dia boleh pusingkan dia punya betis sikit macam tu, ada articulation juga. Okey, untuk kaki dia boleh ke bawah, boleh ke atas, ada toe articulation sikit. Yang ni korang boleh tutuplah gap dia ni. Okey. Itu saja guys untuk dia punya articulation Hot Toys Iron Man 85. Okay guys, kesimpulannya kalau dari segi akulah, sebab aku peminat Avenger Endgame. Okay, yang ni pun lagi pun yang ni suit Tony Stark Iron Man yang terakhir sekali yang dia pakai. Selepas tu ada pula yang version Hot Toys buat yang better damage. Tapi aku suka, kalau bagi aku sendiri, aku suka yang clean version. Kalau yang better damage betul-betul pun yang Hot Toys keluarkan memang betul-betul pure better damage. Sebab apa yang aku tengok dalam keluaran Hot Toys Iron Man Mark 85 yang better damage, dia cuma better damage bagi muka, tangan, badan. Basically untuk bahagian kaki apa semua tak ada, clean aja, sama juga macam ni. So aku rasa better aku ambil yang clean version sahaja. Okay, harga pun lagi murah sikit berbanding better damage. And then dia punya articulation, dia punya accessory pun hampir kurang sama saja. Cuma kalau korang ambil yang better damage deluxe punya, korang akan dapat shield tu lah, yang shield Lucina tu yang dia try halang apa daripada blast, daripada snap daripada Hulk tu untuk Hulk Eyes. Yang tu je korang dapat untuk yang deluxe lah. Yang tu pun harga mahal juga, lebih kurang RM1,500. Aku try check tengok, yang ni aku beli dengan harga pun RM1,200-RM1,100 macam tu. And then aku pun puas hati dengan yang ni sebab aku dapat juga, at least dapat jugalah Hot Toys Iron Man Mark 85 yang terakhir sekali dipakai oleh Tony Stark. Okay, itu saja guys daripada aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, and see you guys in the next episode. Thank you. Assalamualaikum.